54 tahun lalu, Satuan Khusus Pelaksana Intelijen atau Satsus Intel didirikan. Petugas menangkap mata-mata asing terutama dari negara komunis. Unit ini tak hanya diberi bantuan keuangan secara rahasia dari AS, tetapi juga pelatihan teknik pengintaian dasar selama 2 minggu. Selain Amerika, Intel Inggris dan Israel juga turut melatih Intel Indonesia. Setelah MI6 mengirimkan personelnya pada akhir 1969, pada November 1970, Brigadir Israel dari Mossad bernama Anthony Tingle datang untuk memberikan pelatihan selama 4 minggu, diikuti oleh anggota Satsus Intel serta perwira Angkatan Darat. Pada 1973, Mossad kembali mengirim pelatih ke Indonesia untuk memberikan pelatihan kontraspionase dan kegiatan kontraintelijen. Meski Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, namun Sumitro menyetujui hubungan dengan Mossad dan juga MI6 karena keduanya sangat peka mengenai masalah komunis.